Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat semua. Selamat berjumpa di channel YouTube Toha PTT. Sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baiknya jika kawan-kawan semua untuk like, comment, share, subscribe, serta jangan sampai lupa untuk tekan tombol loncengnya. Baiklah sahabat-sahabat semua, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya akan membuat sebuah video, yaitu tutorial tentang bagaimana kita memasang mata bur, yaitu mata bur di bur tangan sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah mata bur 6, ukuran 6 mili. Ada juga yang 8 mili. 12. Nah, ada juga yang 12. Nah, kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara memasangnya. Jadi kita buka dulu, kita lebarkan, kita putar ke kiri. Kemudian kita masukkan. Setelah masuk, kita putar ke kanan. Nah, setelah agak mengunci, kita kuatkan dengan kunci. Jadi kunci burnya kita putar. Kita pastikan dengan kondisi yang sangat kuat. Setelah kita pastikan benar-benar kuat, jangan sampai lupa kita hidupkan, ya, kita colokkan ke stop kontak. Kemudian kita mulai mempraktekkan untuk mengebur. Ini adalah besi kanal sahabat-sahabat semua. Iya. Nah. Iya, sahabat-sahabat semua, ini adalah hasil daripada buran dengan mata bur 6 mili. Jadi kita menggunakan mata bur besi sahabat-sahabat semua. Jadi kalau misalkan kita ngeburnya di tembok ataupun di beton, kita menggunakan mata bur beton. Namun jika kita mengebur di plat atau di kanal, itu kita menggunakan mata bur besi. Baiklah kawan-kawan semua, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga saya sehat, Bapak Ibu juga di rumah sehat. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap nantikan video-video terbaru dari channel kami, yaitu Toha PTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.